بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, dalam perjumpaan ini saya akan mengajarkan sebuah doa atau sebuah amalan agar semua urusan dimudahkan dan diijabah segala hajat serta dikabulkan segala impian dan juga diberikan ketenangan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika pada saat ini Anda merasa khawatir rezeki Anda akan semakin sulit dan juga merasa segala urusan semakin memburuk, bahkan juga merasa putus asa dalam menjalani hidup karena keadaan hidup yang kurang membaik, bahkan Anda sudah berdoa siang dan malam namun kondisi belum juga membaik sampai saat ini, ada sebuah doa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua urusan kita dimudahkan dan rezeki dari segala arah didatangkan kepada kita. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, sebelum berlanjut, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membangun channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara tekan like dan juga subscribe-nya. Apabila kalian ingin mengamalkan ijazah ini, jangan lupa tulis qabil tuh serta semua hajat Anda, semua impian Anda di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dengan begitu, insya Allah impian Anda, hajat Anda diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, berikut doa agar segala hajat Anda diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda selesai melaksanakan solat fardu yang 5 waktu, yang pertama bacalah istighfar sebanyak 33 kali. Yang kedua bacalah solawat Nabi sebanyak 33 kali. Lalu berdoa sebagai berikut. Dan rasakan ketika Anda membacanya juga dengan penuh keyakinan, insya Allah semua hajat Anda, segala impian Anda akan dikabulkan, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Semoga amalan ini bisa membantu serta bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.